Lima anak perlu ditanggung termasuk seorang bayi yang baru lahir berusia 5 hari. Suami pula menghilang entah ke mana. Di sebalik dugaan ini, Rosmaini Mat Khatibi tetap cekal meneruskan kelangsungan hidup sambil mengharapkan ada pihak sudi tampil membantu meringankan beban yang ditanggung. Kedah Ifan memaksa ibu muda ini melupakan hasrat menghantar dua anaknya, Muhammad Syafiq Daniel, 8 tahun dan Alia Maisara, 6 tahun ke sekolah. Manakala Muhammad Syakir, 4 tahun, Syahmi Farhan, 2 tahun dan bayi lelaki berusia 4 hari masih lagi seperti kanak-kanak lain yang tidak mengetahui kedah Ifan yang dialami. Kesemua mereka tidak mempunyai sijil lahir dan tinggal di sebuah rumah yang hampir menyembah bumi bersama ibu bapa. Tak ada belakang lima-lima. Sebab apa? Sebabnya? Tak ada nak buat lah saya. Tak ada duit ke apa ke? Oh, tak ada duit lah. Nak gimana-gimana payuh. Payuh lepas tu tak ada orang tanya khabar? Tak ada. Yang lima beradik tu tak sekolah belakang? Tak. Umur apa nak sulung? Sulung 8 tahun. Jadi? Umur 2 ni. 3, 4 tahun lebih. Ni 3 lebih ni. Tiga bulan mengandung anak bungsu, suaminya menghilangkan diri tanpa sebarang kabar berita. Bagi anak sulungnya, Syafiq Daniel, hasrat melangkah ke alam persekolahan seperti rakan seusianya tetap tersemat di hati. Tak apa. Awak tak sekolah? Tak sekolah dah sini. Tadi kaya lah. Lepas tu tak sekolah langsung. Tak. Apa tak sekolah? Ayah ini pagi tadi lagi. Tak ada surat warna. Rosmaini dan anak-anaknya menumpang rumah pusaka yang daif ini di tanah milik individu lain. Menurut Rosmaini, sehingga kini keluarganya tidak menerima sebarang bantuan sama ada dari Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Majlis Agama Islam Kelantan Maik.